warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Shoki Ulfa. Gimana kabar kalian semuanya? Pastinya alhamdulillah kalian baik semuanya ya. Oke, kali ini aku ingin nge-review ke kalian semuanya tentang lip matte atau lipstick dari YOU. Aku sebenarnya udah telat untuk review, tapi gak apa-apa karena emang aku baru bisa untuk review. Oke, nah ini adalah aku dapat kiriman dari YOU. Ini satu paket lipstick lengkap. Iya, belum aku bongkar. Dan ini sebenarnya udah lama aku beli, tapi baru aku unboxing. Oke, ini mohon ya. Yuk kita buka dan kita review. Untuk background belakang ini kebetulan aku belum selesai pasang, jadi masih separuh. Nah, oke. Ini dibungkus dengan bubble wrap, jadi aman. Kemudian sudah. Dan aku dapat bonus Deep Cleansing Facial Wash. Ini tuh buat ngehilangin makeup, aku dapat bonusnya dari YOU. Terus, dan ini semua warnanya. Kebetulan sebelum aku order ini semuanya, aku sudah punya, yaitu dari YOU yang nomor 969 ini. Aku suka banget dan ini juga bagus banget untuk kita ombre. Warna lipstick aku sendiri udah aku hapus dan aku bakalan swatch semua merek semua lipstick dulu. YOU yang pertama adalah Handy Crush ini ya. Ini shade-nya nomor 909. Kita unboxing. Kalau di sini cara pemakaiannya adalah poleskan di bibir Anda, lakukan sekali lagi untuk menambahkan intensitas warna. Kemudian ini adalah bagaimana cara pemakaiannya adalah dioleskan di bibir. Kalau misalnya ingin warnanya kelihatan pigmentasinya kuat, itu harus dioles beberapa kali. Ini itu adalah lipstick powder matte, jadi ringan banget karena aku udah nyoba yang tadi yang aku maksud nomor 609 itu. Oke, kita mari buka. Kemudian di dalam boxnya ini hanya untuk pemakaian luar dan tidak disarankan untuk anak-anak. Kemudian ada nomor expirednya tahun 2023 dan ada barcode-nya dan ada semuanya. Oke, kita unboxing, kita buka. Semua lipsticknya ketika kita beli itu pasti di box, kadang ada enggak, tapi untuk YOU sendiri itu di box, kemudian ada dibungkus plastik. Kemudian untuk packagingnya sendiri ini adalah Dove, kemudian ada warna semburat-semburat warnanya, dan ini tuh asli produk Indonesia. Nah ini ada ya, tempat produksinya itu di Pluit Selatan Raya, Jakarta, jadi ini adalah merek lokal. Dan aku yakin YOU tuh pasti bagus banget karena emang aku udah pernah beli produknya YOU, cushionnya, kemudian lipsticknya. Nah ini karena benar-benar aku benar-benar suka banget sama satu warna, otomatis aku sekarang punya banyak warna. Nah ini warnanya Dove, kemudian dia tuh kayak warnanya estetik banget, soft banget, salem-salem. Oke, mari kita coba. Sebelum aku swatch di bibir aku bakalan swatch di tangan biar kalian tahu perbedaannya. Untuk tone up warna kulit tuh berbeda-beda ya. Dan kemudian untuk aplikatornya sendiri, dia tuh agak mejeng gini ya, agak gepeng, biar dia tuh mudah untuk diaplikasikan ke bibir. Dan untuk brushnya sendiri tuh kecil banget, sehingga kemudian untuk kemasannya, dia tuh berbentuk kotak dan simple banget, kemudian hanya ada tulisan YOU kan, dan color lamp dia ukurannya segini, jadi muat untuk kita bawa kemana-mana. Oke, kita swatch, bakalan swatch dulu. Ini udah aku swatch di tangan. Meskipun wadahnya tuh berbentuknya warnanya matang banget, tapi ketika dipakai itu warnanya cantik banget. Ini adalah hasilnya. Dia powdery banget dan ringan, yang tadi aku udah bilang. Kalau misalnya kita pengen lebih natural dan aku pengen biasanya ombre, aku gampang banget biasanya. Ini concealer dari Inez, kemudian aku langsung ke bibir aku. Oke, aku bakalan swatch lagi untuk warna lainnya.
Selanjutnya adalah 606. Soalnya warna warnanya tuh agak-agak pink gitu. Kemudian mari kita swatch. Warna sebelah dia tuh pink gitu kan, pink, dia tuh pink dan bagus banget. Wadahnya pink, tapi pas aku swatch di bibir aku jadinya kayak warna orange gitu. Nggak pink, tapi pas di tangan tuh kayak pink gitu kan makanya jadi beda. Bagus sih. Dan dia ringan banget. Warnanya juga nude. Selanjutnya adalah 705. Wah, warnanya cakep banget, dia tuh merah. Oke, kita swatch lagi atasnya ya, biar kalian tahu perbedaannya. Oke, untuk tadi kan yang tengah kan yang pertama nude banget, ini merah. Coba ini apakah semerah itu? Dan ini merahnya, tuh kan? Aku tuh nggak pantas tau nggak sih pakai lipstick warna merah. Kurang gitu suka warna merah. Tapi kalau di tangan itu cantik banget. Ketika di tangan aku, di mulut aku. Ini warna selanjutnya adalah 701. Nanti kita swatch. Tadi merah ya. Oh, ini tuh agak matang gitu, kayak coklat. Hampir sama sih yang tadi. Kayak orange, silver orange, bonja yang gak suka. Nomor 789 yang nanti warna yang aku punya nggak perlu di belakang, swatch belakang cantik banget pemirsa. Ini tadi kayak merah tapi lebih turun lagi warnanya di kulit aku juga beda ya ini. Aku punya lama dan mari kita swatch. Aku suka banget warna ini tuh, cantik banget tuh, nggak tuh kayak coklat tapi nggak coklat tuh kalau dipakai tuh kan. Ini yang pertama yang aku punya tuh. Oke, mari kita swatch. Nyatu banget kan nggak sih, kan cantik banget kan kalau di ombre. Ini adalah warna favorit aku yang udah aku beli, yaitu nomor 969. Cukup banget. Terus kita coba beri pakai tambahan biar warnanya tuh ada merah-merahnya di tengahnya. Nomor 705. Bagus. Oke, ini adalah bestsellernya. Aku nemu nomor 969 mix 705. Warna ombrenya jadi cakep banget.